Ini combro dan misro. Nah, ini khasnya di dapur Solo juga ada nih, combro misro. Tapi ini yang di glodok, bukan yang dapur Solo. Nah, ini gede-gede banget. Berapa ini? Nah, 5.000. Rata-rata jajan Jakarta 5.000-an. Wah, ini yang menarik. Oh, ini yang sebetulnya saya nanti-nantikan. Bihun Baskom. Nah, kenapa ini? Namanya bakmi bihun baskom. Nah, ini mereka untuk sarapan. Nah, ayo kakak jadul sendiri ya. Iya, semua getuk satu. Ya, minta tangan api ini ngapa di bawah. Belum dagang sudah ada ngantri. Nah, untuk dagangan yang menarik itu harus kelihatan menarik. Ini perlunya orang dagang supaya laris manis itu dagangan harus jangan sedikit-sedikit, harus kelihatan banyak. Nah, ya, terutama harus enak. Kalau banyak nggak enak juga nggak laku. Betul, ya kan? Masih ya, ini kan kelihatan enak nggaknya. Isinya urat, tulang, kikil. Daging nggak mau. Pengen beli semua. Campur aja soal jangan minyak. Isinya apa? Nah, ini yang saya tunggu. Aku mau seporsi. Campur, dibungkus. Nah, ini biasa orang Jakarta sarapan paginya. Lalu ada yang namanya bakmi, bihun, dan nasi uduk. Ini buat sarapan pagi. Dan mereka dibungkus nasi uduk dengan bihun, nasi uduk dengan bakmi. Bu, bungkus ini. Campur. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Nyonya Swan TV. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng, terus kasih jempol. Buat yang subscribe, waduh itu nyemangatin saya. Terima kasih. Asinan sayur. Ayo kita makan nih. Dari pasar nih. Ini uniknya kalau kita ke pasar tradisional. Di setiap pasar tradisional pasti ada jajanan-jajanan unik yang kita tidak akan tahu. Karena pasti silih berganti, ada yang baru muncul, terus ada yang lama. Nah, ini uniknya. Ini di pasar Petak 9, ini asinan ini memang favorit saya. Asinan sayurnya ini emang enak sekali. Kita aduk-aduk dulu ya, karena makannya harus diaduk karena kacangnya tadi kan kental sekali. Kita aduk-aduk dulu nih. Agak depan atas aja. Wah, aduk-aduk dulu. Nah, nih ya, nih tadi lokyo. Tadi yang mentahnya di pasar ada, dibuat asinan, buat acar. Ini acar lokyo nih, yang bawang kecil-kecil, daun bawang kecil. Nah ini ada toge, terus wortel, ada sayur asin,
yang diasinin tuh tadi sayur asin dari sawi pahit asalnya, terus pakai timun, tahu, nah kol, jadi lengkap asinan sayur ini lengkap ini. Nah nih diaduk-aduk, ayo kita cicipin, kita makan. Nah karena ada bumbu kacang, jadi enak banget ini. Pas, gurih karena kacangnya, asam karena ada cukanya, terus cabenya agak pedes. Saya nggak suka terlalu pedes. Sayuran yang sudah diasin dibuat acar, wah. Asinan sayur petak sembilan ini enak, apalagi siang hari kita habis pulang dari pasar, makanya asinan. Tuh, kukupnya. Enak. Saya suka timunnya. Jagung. Nikmat. Ambil minum. Cintol. Ini susah nih, harus kayak nangkep blut minum es sambil. Ini baru nikmat. Ini mantul bener ini. Mbak, seporsi berapa ini? 20 ribu seporsi. Pas lah 20 ribu satu porsi. Cukup mengenyangkan. Itu kalau ukuran saya, karena saya mau kuliner macam-macam, nah seporsi ini saya harus berbagi, nggak bisa sendirian. Nah, karena saya akan ada banyak makanan yang akan saya cicipin lagi, tapi ini pas sekali. Sama es teh. Es teh berapa? Dua. Es teh dua jadi 26. Nah, terus itu ya. Mama itu kasih satu kan? Apa Uyen? 26 sama 6.000. Asinannya 20.000. Wes, ayo. Ini 6.000, 26 es teh 6.000. 26 berapa 6.000, Piro? 32.